Halo teman-teman, balik lagi channel gue Semtek. Kita lanjut Kapten Tsubasa Rise of New Champion. Ya, kali ini kita lawan Belanda teman-teman. Tapi sebelum itu, ya kita naikin dari status dari poin yang kita dapat. Ya, jadi gue jelasin teman-teman. Jadi kalau teman-teman defender itu naikinnya defense ya, defense. Ya kalau defense sama power ya. Tapi ini tipikal yang model kayak Jito ya. Kalau apa namanya yang tipikal kayak soda-soda gitu, itu naikin speed, defense speed ya, power dikit-dikit lah. Teknik juga dinaikin tapi opsional aja. Oke, kita masukin dulu apa namanya skill-skillnya ya. Kita ganti-ganti dulu. Nah ini skill captain skill ya teman-teman, bisa baca sendiri. Oke, kita lihat appeal mission. Jadi teman-teman, ini ada misi juga untuk kita dapetin skill-skillnya. Selain kita pemain itu, contohnya kayak Matsu ya, harus naikin friendship dari Oda itu rank B kalau mau dapat Wild Eagle Dribble ya. Nah, terus yang ini, yang tadi sudah kelar yang Lawan Itali teman-teman. Kali ini yang Belanda ada dua, ya. Ada dua. Jadi with Jito on the field, settle a showdown with Sano and Dirk in the first half ya. Artinya itu, jadi di atur yang namanya Sano itu perang sama yang namanya Brand, apa namanya, match up sama yang namanya Leon Dirk di babak pertama. Nanti babak kedua kita mesti cetak gol menggunakan Sano. Oke. Yang ini match up Misugi sama Clifford ya. Terus harus ada Misugi, Misaki, Gojiro sama Ken ya. Nanti ada rewardnya tuh, Skyrocket Volley ya. Oke, jadi kita set nanti. Oke, kita percepat dialog ya. Ya, gue ingetin lagi teman-teman, untuk final biar kita bisa lawan Brazil sama Amerika itu jangan di skip dialog kayak begini ya, sampai kita ketemu option rute, memilih rute final Amerika atau enggak Brazil. Karena kalau kelewat ujung-ujungnya rutenya rute normal Jerman kayak gitu. Dan jangan lupa friendship. Misalkan kita mau ke Brazil ya, lawan Brazil, friendship pemain Brazil harus dinaikin. Jadi tiap kali nongol pemain Brazil itu harus dinaikin. Oke, nih, contohnya ya, karena gue mau yang Amerika, jadi gue naikin yang Amerika. Nah ini ya, yang ini nih. Cuma kan udah ada yang S, boleh nggak usah naikin yang lain, yang penting udah ada satu aja yang S ya. Yang Brazil jangan dinaikin gitu. Nah, bentar kita lihat dulu yang lain. Oke, ini aja ya. Oke, tadi harus ada Ken, jadi kita ganti Ken. Gantikan ini digembok, artinya dia bakal otomatis masuk.
Nah, Sanonya kita taruh di depan. Matsu ya. Oke. Karena kipernya Doleman nggak terlalu susah teman-teman dibanding Zino sebelumnya, lebih kuat Zino. Doleman di sini masih sampah juga, cuman nggak sampah-sampah amat dibanding pemain middle school. Oke, kita. Ya, kita mesti match up-in dulu sama Leon. Nah, ini dia nih. Nah. Ya. Sampai ada omongan di ada omongan si Sano sama Leon ya. Aduh, bahaya. Aduh. Kita cetak dulu. Aduh. Nah, ini udah oke kayak begini nih. Oke, gue tinggal. Oh, butuh cetak 2 gol. それ。松山君、ここは抜かせません。ほら。もらった。よし。これのが名前気な。セルイ。ボールを体で止める ゴール。ドリブルと見せかけてパス。ゴール。抜かせません。翼さん。よし。そら。澤田君、この瞬発を味方に置く。 Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk nyalain matchup sama siapa namanya, sama si Max Misugi ya, missionnya Misugi itu harus posisi satu sama. Nah, jadi ya ini harus satu sama. クライフォート君。え、シュート。ここは抜かせません。貫け。反応するも決まった。クライフォート君。クライフォート君もやったな。さすが俺。俺のスティンガーに貫けないゴールはない。 Oke, ini kita harus tahan sampai babak kedua. Oke, kalau yang ini bisa ketangkep. Oh, gak ketangkep ya. Kalau kayak gitu harus kita samain teman-teman. Oke. それはダメだ。よし。みんな本物のサッカーを見せてやろう。前線の動きが活発になった。ここでオランダの進化を発揮。ダメだ。よし。どけ。わあ。
Oke, kita mesti cetak gol teman-teman. Aduh, kurang ajar. Ya elah. Nah, dong, bisa. Wah. Oke, enggak apa-apa, kita coba balas di babak kedua. Ya kalau yang Jito Sano itu berhasil di awal babak kedua, itu bakal ada momen dulu Jito ngomong sama Sano ya. Oke, kita tinggal match-up-in apa namanya Misugi ya, lawan Clifford. Oke, kita cari Clifford. Aduh. Oh iya, ini enggak ini ya teman-teman ya, belum karena enggak seri ya. Aduh, lupa gua. Oke, kita seriin dulu. Yang Sano emang agak susah ya teman-teman ya buat nyetak ya, karena Sano tuh nggak terlalu kuat. Nah, ini ya kita ingin siapa namanya Brian. Oke, okay. Nah, udah selesai, ntar bakal nyala teman-teman. これは何でスキルドリブルだ。おお、友達、私ませんキープ。クリスマン君、このボールコントロール。よし、ここからラストスパートをかけてくるか。それ、ドリンク君、飛び越えた。
それ。ワンタッチで送る。素早くライフォート。これだ。ここは抜かせません。そこ。それ。それ。Misugi. Oke. Ya, kita kayaknya cuma bisa lihat yang Misugi, teman-teman. Mina, pas nipu. Masih seorang. Nanda? Golki. Nanda? Waka. Tsuba. Oma. Soste sukasa. Misugi-kun. Misaki-kun から再び Misugi 大会シュート。お前らなんかに。Okay. いいようにされて。こちら。Hyuga。お。Hyuga-kun。ここだ。もらった。Misugi-kun。Misugi。心臓病。日本。お前だけには。おっと。これだ。Okay. Di blok sama Clifford. Langsung disikat lagi teman-teman. Gila. Sky Rocket Volley. Oke, kita tinggal butuh satu gol lagi buat complete missionnya. Apa namanya? Juga ya. Minimal selisih 2 gol. Ya. Oke. Kita coba cetak pakai Sano meskipun susah, teman-teman. Memang paling bener tuh pilih salah satu ya teman-teman ya. Pilih salah satu misi. Gua rasa sih orang pada pilih yang Misugi ya dibanding yang Sano ya. Oke, masuk. Bisa ditangkap. Padahal dia udah lewat loh sinyal. Oke, teman-teman. 4-2. Misi selesai. Special mission dari Misugi. Setelah buka itu bisa dapat shootnya, super shootnya Misugi ya. Nah menurut gue sih ini lebih penting ya daripada mission yang tadi ya teman-teman ya, karena itu ngaruh juga ke poin. Ini ah, ini ah, oh, ya.
俺バカな。Oke, ada Lesson Blink ya. Lesson Blink. Ada Kaiser, ada Leon, ada Dolman. Yo. Nah, abis ini kita lihat rutenya udah nongol belum ya? Rute final USA, Amerika. Ya, kalau belum mungkin sekali lagi mungkin baru nongol deh. Sore ni shitemo yahari. Nah, yang ini jangan di skip-skip ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita juga ada lawan Senegal. Senegal. Sa, oksen. セネガルは逆にこれ一歩思ったとこだ足してもし今日よくよほどしたなさ どうしたなら Oke, ini Tsubasa-nya gantian ya yang latihan shoot ya. Damn. Yap. Tsubasa. Bola hitam sama kayak juga ya. Kabe ni butsukatta to ore. Tsubasa. Ha? Itu buat ngelatih Neo Drive Shoot di Tsubasa Super Shoot ya. Imam Nura Juni. Mamonak Nura. Ball up. Brazil lawan Saudi Arabia. Cuman sayangnya Saudi Arabianya nggak ada pemainnya ya. Wairan sama Vulkan gitu ya. Carlos Kun, Tang Lucia. Ya buat teman-teman yang nanya ya, kenapa namanya Carlos Bara ya, bukan Carlos Santana. Yang gue tahu ya teman-teman ya, ini sebelum Santana jadi cyborg ya. Jadi cyborg. Jadi pas jadi cyborg itu baru namanya Santana. Ma kalau gua salah ya, ya mohon maaf lah. Karena sepengetahuan gua sih seperti itu, ya. Oke, Jerman, Portugal, Portugalnya juga nggak ada pemainnya. Mungkin menyusul mungkin. Oke, kita tinggal tunggu event. Setelah ngomong-ngomong ini baru nongol nanti. Wak misgi. Kom. Komba. Wak. Nah, ini habis ini nih baru nongol. Ya. Nah, Sawada. Komba. Yos. Robson. Ya. Yo. Ah.
Nah tuh, the final choice of this event will alter the course of story, ya. Nah ini, ya. Nongol kan? Kita tinggal pilih. Nanti, nanti dia bakal nongol nih. Sodane. Nah, start America route, ya. Almost. Ini kalau udah pilih itu, hai. Itu pasti finalnya nanti Jepang lawan Amerika, ya. Jadi kalau kalau yang muncul itu apa namanya Brazil ya. Oh. Oke, masih banyak, tenang aja teman-teman. Yes. Kita belum ngambil skillnya nih, skillnya belum komplit. Yes. Dan finalnya ya, contohnya kita pilih Amerika ya. Semua momen di final itu sama semua teman-teman. Jadi momen contohnya Snyder nge-shoot itu sama kayak di di Amerika. Sama kayak contohnya Tsubasa awal-awal nge-shoot itu ditangkap Muller, Tsubasanya kaget. Gitu kan, bingung. Itu sama, cuma bedanya orangnya aja yang beda gitu. Chotoi. Nah, ini appeal mission itu skill. Cuma sayang di sini belum ada posisi goalkeeper. Oke, segini aja teman-teman video match untuk lawan Belanda, Netherlands. Ya, kita lanjut lagi teman-teman di episode berikutnya lawan Senegal. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya.